Hubungi dengan cerita ni, kita boleh ambil faedah. Yang pertama sekali, kita ni ada gapo-gapo, jangan gaduh kecek. Try strong dulu. Tapih dulu. Benar hak kita tengok, benar hak kita dengar. Jangan gaduh. Cerita jangan gaduh. Bagi ke orang belum pada kita siasat, kita tahu katanya betul ke tak betul. Lepas tu, yang keduanya, jangan gaduh kita sairai orang. Yang lebih kurang yang pertama saat ni, yang pertama saat ni, jangan gaduh kecek. Yang keduanya, jangan gaduh kita duk tuduh orang, go tu, go ni. Dengan semata-mata kita tengok, dengan sekelip, pah. Kadang-kadang kita tengok gambar sekeping, kita tuduh dah. Padahal hakikatnya sebenar tu boleh jadi bukan mengikut apa yang kita tengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 11 sampai 14 surah An-Nur. Alhamdulillah. Hari ini kita dengar makna ya dah. Setelah sebab turun ayat ni saya telah cerita belum pada ni, insya-Allah akan menjadi manfaat kepada kita semua. Ayat-ayat yang berhubungi dengan berlakunya fitnah terhadap isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allah Taala firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang membawa datangnya berita yang amat dusta itu, iaitu berita bohong, kecek, tuduh terhadap isteri Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah segolongnya dari kalangan kamu, iaitu pok-pok munafik hok duduk gelomok duduk sekali dalam sangkom Madinah. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu. Ini tu herayat kepada orang-orang Islam semua. Jangan duduk suka katanya peristiwa hok duduk berlaku ni jadi benda hok tak molek. Bal huwa khairul lakum. Bahkan ia baik bagi kamu. Jadi boleh tahu cacing katanya siapa dia munafik. Kalau peristiwa ni tak berlaku, orang Islam masih lagi belum cerak lagi siapa munafik yang sebenar. Sebab munafik duduk di zaman Nabi ni mengikut setengah-setengah pendapat tafsir lah, dia katanya lebih kurang adalah 20% sampai 30% orang katanya ramanya di kalangan orang duduk di Madinah dan luar-luar Madinah sikit tu, 30% orang munafik di zaman Nabi. Orang Islam semua 70. Masya Allah, banyak dah. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukum mes pada dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagia besar dalam menyebarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Ini Allah Ta'ala raya. Nak jadi gambar ha orang-orang munafik yang buat fitnah terhadap keluarga Nabi, siapa yang buat maka orang itulah yang akan menerima seksa di akhirat. Walaupun di dunia ni tak nampak seksa azab sengsara pokok-pokok dia yang kena daripada Allah Ta'ala, tapi lepas pada mati semua pokok-pokok munafik duduk dalam seksa belaka, apatah lagi di akhirat. Sebab tu ayat ni seayat, walaupun panjang lagi hubungi dengan cerita ni, kita boleh ambil faedah. Yang pertama sekali, kita ni ada gapo-gapo, jangan gaduh kecek. Try strong dulu, tapih dulu. Benar hak kita tengok, benar hak kita dengar. Jangan gaduh cerita, jangan gaduh. Bagi ke orang belum pada kita siasat, kita tahu katanya betul ke tak betul. Lepas tu, yang keduanya, jangan gaduh kita sairai orang. Yang lebih kurang yang pertama saat ni, yang pertama saat ni, jangan gaduh kecek. Yang keduanya, jangan gaduh kita duk tuduh orang, go tu, go ni. Dengan semata-mata kita tengok, dengan sekelip, pah.
Kadang-kadang kita tengok gambar sekeping, kita tuduh dah. Padahal hakikatnya sebenar tu boleh jadi bukan mengikut apa yang kita tengok. Orang munafik dia tuduh Siti Aisyah hidup penuh dengan Safwan, seorang sahabat yang Nabi latih dia mung tolong kutip barang-barang hak jatuh di kalangan orang-orang Islam hak gi perang, hamung kutip. Puak munafik dia kita tengok Siti Aisyah duduk atas uta Safwan, Safwan jalan haye uta. Puak munafik tengok jalan dah. Kalau kecek bahasa nampak lamuk-lamuk, nampak yap sikit. Tengok tu gelenya sangat tu nak pergi perang. Kena kau nak duduk kene kau orang jatuh. Tua tak padan dengan muda. Nak pergi perang, nak pergi masuk dalam medan perang katik. Ha tu dah tu. Sebab tu bila munafik kecek lagu ni, ya penuh orang dalam Madinah tu pakak kecek serupa dengan munafik kecek. Siapa kau setengah-setengah orang Islam pun kecek juga. Ini peristiwa besar yang berlaku di zaman itu. Saya rakyat dah kemari dulu. Semula Nabi tak kecek dengan Siti Aisyah. Kuasa sebab orang pakai duk kecek belakang. Kok kedai kopi, kok kedai apa, pakai kecek belakang. Oh bini Nabi tak padahlah perangah huduh. Giduk ngorak dengan orang jateng. Nabi Masya Allah bosai hati. Minta sama dengan Allah, ya Allah, wak turunlah kebenaran. Rayaklah kebenaran, cicing. Apabila ayat ni turun, orang Islam pakat gembira belaka, dan Siti Aisyah teriak dengan sebab gembira. Bukan teriak dengan sebab sedih hati, kecut hati, tak. Gembira, Siti Aisyah ayat katanya, hari ni lah, supa dengan aku baru lahir semula. Allah Ta'ala yu kiangkan aku, masuk adik aku. Ni Aisyah sebut. Masya Allah, apabila Nabi baca ayat ni, beri amarah kepada orang-orang Islam semua. Cuba kita tengok sikit lagi lah. Ayat adik belakang. Laula iz sami'tumuhu zannal mu'minun. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan menaruh baik sengka kepada diri orang-orang mereka sendiri. Ha ni tengok. Dengar apa? Jangan gaduh kecek. Gapo hok kena sengka baik, sengka baik dulu. Jangan duk gaduh. Mulut jangan duk telatah tubik sangat. Gapo dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1:1-1:2. Yakni sepatutnya orang-orang yang beriman apabila mendengar sesuatu berita yang memburukkan nama baik saudaranya orang-orang Islam. Ha tengok. Tak ada royak ha Siti Aisyah saja, tapi royak ha witi sangkom kita tu. Cara kita duduk dalam masyarakat apabila kita dengar sesuatu perkara tidak terburu-buru mempercayainya, bahkan hendaklah menaruh perasaan baik seko terhadap mereka. Ni orang berjuruh, orang baik. Dia tak gaduh, suka jahat. Ada apa, puak lalu jangan. Mulut tu kena jaga molek. Sebab apa? Timur daripada orang-orang penting, orang-orang ada tamnang dalam sangkum, lebih bahaya daripada orang-orang biasa, orang rakyat. Sebab sepatuh daripada orang yang ada tamnang, kau tinggi tamnaing, kau kena beringat perkataan dia walaupun sepatah. Hai sampat gapa-gapa, kena jaga molek. Kena fikir dulu benda yang nak sebut. Apatah lagi, kalau sekiranya ramai orang Islam tidak dilatih ataupun tidak ditarbiah dengan jaga perkataan. Mulut jadi rapuh dah. Orang ada mulut rapuh, orang tak beri rahsia kepada dia. Orang tak rayak rahsia. Sebab apa? Orang tahu katanya, rayak pak, sapah lalu. Sapah lalu dah. Tak ada kena kerong, tak ada kena gapur. Rayak pak, kadang-kadang 5 minit. Sapah selalu dah cerita tu. Go tu, go ni. Hani perlu kepada kita, jaga baik-baik, dan tapih dulu. Benar-benar kita nak kecek. Nah, orang rayak katanya, orang tino. Wallahualam, saya tak ada kata kepada mana-mana
apa ni, jatuh ke tino. Tapi orang yang katanya, jaga-jaga mulut orang tino cepat sangat. Kadang-kadang mulut orang jatuh pun cepat. Dia bukan katanya mulut orang tino, pek, 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 pek semata. Orang jatuh pun pek, 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 pek juga. Ini kita kena pakat jaga-jaga. Setengah-setengah orang tino yang boleh jaga rahsia. Lebih daripada orang jatuh lagi. Ini sebab itulah kita duduk dalam wong kau duduk bila-bila makan nasi, bila-bila apa. Benar yang kita nak kecek, kadang-kadang benar duduk atas kereta, atas kereta. Waliknya, lagu tu. Nak tubik, nak sebut. Benar yang tak sepatut nak sebut, sebut. Duduk dalam wong makan nasi, benar yang tak sepatutnya kita sebut, sebut. Jaga molek benar kita nak sebut. Ambil peristiwa yang berlaku di zaman Nabi dulu. Allah tegur orang-orang Islam. Ketika mendengar tu, jangan gaduh, duk kecek rata hai orang-orang Islam. Sebab ni adalah akibat buruk naik atas pada orang kecek. Lepas tu nanti sesal belakang hari lah. Nah, begitulah. Nah, saya baca lagi nota kaki ni. Kenapa? Sambil menolak tuduhan yang tidak berasas itu. Jangan duk, jangan duk rapuh, jangan duk cepat sangat. Duk pergi kata ke orang tu dan orang ni. Mari ayat yang ketiga belah. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Ni tu hai. Nen sekali lagi nak tuduh orang zina ke bunuh orang, kena buat mari 4 orang saksi. Ha, tengok. Kena cari mana saksi 4 orang. Sepatutnya mereka yang menuduh membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Pas munafik dia tak ada, tak ada buat mari ni saksi. Dia tuduh-tuduh gitu nak jadi sedak mulut dia kecek pak tu. Orang apa kat turun belakang pok-pok dia dalam Madinah pada waktu tu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang-orang yang dusta. Ha, tengok. Sebab tu kita tengok, walaupun kita tengok dia panggil pon dah benda hak berlaku. Jangan duduk tuduh orang mudah-mudah tengok tino dengan jatuh duduk bergandong. Walaupun apa, minta maaf lah. Walaupun apa, dia duduk siung, duduk dakat atas 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 mutu, atas kereta. Jangan duduk gaduh tu. Jangan duduk gaduh, katanya mung zina dah tu. Jangan. Sebab kita sebut, pak, kalau kira di sisi Allah Ta'ala, kita tong rapi cop naik kamput, hak kita sebut saat ni. Kena rotel atas belakang kita, 80 rotel tu. Kalau kira dengan hukum Islam, 80 rotel orang yang tuduh orang dengan benar hak buka-buka, panggil. Atau gitu, kena buat mari saksi 4 orang. Allah raya. Akhir dan hak saya baca saat ni ayat yang ke-14. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya. Ayat ni tu ulang acak-acak kali ni. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. 3 kali dalam awal-awal suratul Nur ni. Allah ulai. Nak ayat katanya, kalaulah, dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu. Ni amarah kepada semua orang. Nota kaki alik bawah 1113. Yakni jika tidaklah kerana kurnia Allah dan orang-orang yang berdosa di dunia itu diberi tempuh supaya mereka bertaubat dan rahmatnya di akhirat. Ini termasuk belakang ni. Bukan orang zaman dulu saja, bahkan siapa ke semua tiap-tiap orang atas muka dunia. Kalau Tuhan tak beri kurnia kelebihan dan rahmat, boleh kita bertaubat dan dia tak beri rahmat di akhirat sikit lagi. Dengan mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang bertaubat, tentulah mereka akan ditimpa azab seksa dengan serta-merta di dunia disebabkan dosa yang mereka lakukan. Allah ni, nah, pakat-pakat beringat lah. Gapo hak kita cari ciwit atas muka dunia. Takut-takut kita termasuk di dalam ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut. Nah, insyaAllah saya sambung lagi ayat lepas pada ni, iaitunya walaupun tesang dia tak habis lagi ni, duduk tengah-tengah cerita, iaitunya iz talaqawnahu bi alsinatikum bataqulu nabi afwahikum. Ni tu herayat ayat lepas pada ni, ayat 15, 16, 17, siapa ni, banyak-banyak lagi, iaitu siapa ayat 20.
hubungi dengan hadithul ifki, dia panggil. Iaitunya kecepe yang mendusta ataupun yang bohong terhadap keluarga Nabi ni adalah dosa besar. Kalau kecek bohong ataupun dusta terhadap orang-orang biasa, orang tamada, boleh jadi biasa. Tapi dia parting kepada keluarga Nabi, dia punuh nama. Punuh nama keluarga Nabi ataupun Nabi sendiri, Masya Allah. Orang duk kata dia gotu gani, gotu gani. Memang dosa dia tu, iaitu apa? Tawikun, double dosa. Inilah kita jadi ambil ayat-ayat pasal ini, jaga-jaga cut yun kita, perkataan kita, sebutan kita, gapo-gapo kita nak tak sencai, nak pelatoh tubik, beringat-beringat. Itulah orang Islam. Nah, dia juruh, dia baik, mulut dia cuci, nah, bukan beruh gigi saja, tapi tak kecek benda-benda hak tak baik. InsyaAllah. Nah, kita sambung semula. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.